Komisi 4 DPRD Kota Jambi akan terus melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Pengawasan dilakukan agar jangan sampai PPDB yang ditemukan melanggar aturan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri seputar Jambi malam ini. Mewakili tim redaksi dan juga kerabat kerja yang bertugas, saya Tri Andika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka sejak 25 Juni 2024 lalu. Komisi 4 DPRD Kota Jambi akan melakukan pengawasan khususnya untuk PPDB di tingkat SMP di Kota Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, mengatakan PPDB menjadi salah satu tahapan krusial dalam dunia pendidikan sehingga rentan disalahgunakan, sehingga pelaksanaan PPDB tidak sesuai dengan aturan. Pertama, pendaftaran PPDB untuk SMP, berdasarkan informasi dari dinas dan pantauan kami di lapangan, terlihat berjalan lancar. Semua mendaftar secara online. SD, ada juga yang dari daerah luar Kota Jambi yang mendatangi Diknas untuk mendaftar. Mungkin rata-rata di setiap SMP membuka pendaftaran dan menerima pendaftaran secara online berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Dalam pelaksanaannya, PPDB terdapat sejumlah jalur masuk. Selain zonasi, juga ada jalur prestasi dan afirmasi. Dan daya tampung tingkat SMP di Kota Jambi mencapai 10.112 jiwa, cukup untuk memenuhi kebutuhan kelulusan SD. Agustri, Jambi TV.